Mentari pagi tersenyum tenangkan hati. Sebuah kisah akhirnya berakhir indah. Doa rinduku terjawab karena hadirmu. Kita bersama melangkah bahagia. Meski kita dipertemukan tak sengaja, tapi ku yakin rencananya yang terindah untuk kita lewatinya. Febiansah, saya nikahkan anak kandungku Dita Pratiwi kepadamu dengan mas kawinnya emas 5 gram dan uang Rp181.221 dibayar tunai. Saya terima nikah Dita Pratiwi binti Ansar Asmadi dengan mas kawinnya 5 gram emas dan uang Rp181.221 dibayar tunai. Sah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aku menikahimu karena Allah mau. Telah lama ku menanti kehadiranmu di hati. Aku menikahimu karena cinta sejati ada dalam pernikahan. Impianku bersanding denganmu. Kita kan saling menguatkan, bersama-sama membangun cinta, meniti jalan ridonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in al dunya wad din wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Yang terhormat ahli rumah Bapak Ansor Ahmadi sekeluarga besar, yang terhormat Bapak Kepala Desa Kampung Baru beserta perangkatnya, yang terhormat Bapak Imam beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ketua BPD, Ketua BMA beserta anggota, yang terhormat rombongan calon mempelai laki-laki dari Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara hadirin akad nikah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat limpahan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita semua pada pagi hari ini masih diberikan kekuatan iman dan Islam sehingga kita semua masih bisa hadir di tempat ini dalam rangka akad nikah daripada Dita Pratiwi, putri pertama daripada Bapak Ansor Ahmadi dan Ibu Sri Ninda Andrayani, dengan Hendra Babriansah, putra tunggal dari Bapak Hermanto dan Ibu Betty Happyeni dari Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman nanti. Para bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kami hormati, rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada pagi kesempatan hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua tegur sapa dan dilanjutkan dengan kata sambutan mewakili daripada ahli rumah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Aminin. Acara yang berikutnya yaitu penyerahan calon mempelai laki-laki yang nanti akan disampaikan oleh perwakilan dari pihak laki-laki dari Kabupaten Musi Rawas yaitu oleh Bapak Damiri dan nanti langsung diterima oleh wakil daripada ahli rumah. Acara yang selanjutnya yaitu akad nikah daripada Dita Pratiwi binti Ansor Ahmadi dengan Hendra Febriansa bin Hermanto. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk lebih berkah dan barokahnya acara ini, marilah kita buka pertemuan ini dengan bersama-sama kita ucapkan lepas bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan dengan acara yang berikutnya yaitu tegur sapa yang dipandu dalam hal ini oleh BMA Desa Kampung Baru yaitu Bapak Aminin. Kepada beliau kami silakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Nastabek moga kamu kelihatan dia ada iban, ibannya ada pak iban adat cara cakap tu sama-sama dia nak dia buatnya pinang. Iban lah mengecek pinang kulap kata kecek ati kos mapi kata ati kulok madak moga kamu dia maaf moga kamu semua atas semua kau iban kau kelihatan. Ije bahaya tu tempatin. Nah dia iban adat kamu dia kubit mimo habis nubang kau kulok. Sekiro kerana ada kecik di lana dia ada ramak keluar dalam senapie cua keluar dari negai. Nah terima kasih cukup tu maka kamu ibas ulas naiban ku kamu ya terima. Nya ibannya ada bak iban ada cawas dengan batu tersama sama dia mak dia nya pinangnya ada bak kau naik pokomu atas nama mewakili tanah Ansori Sukur Sario ulas na nak mana kamu yo titik le tu ibu oi ada dengan agak ilat nadeh. Makona kemeyo punya pokok muat tanah mada kula tegur sapah maka kumu tuntuk adik kula tundu mui belik masa dia tu sadia belik mada mai kutai dapat tak maka tawa ilang na ya kumu yo tu belu pat bel muak kata mada cia dapat tak tawa makona kemeyo mada kula tak mentawa ibun yo ada bak ibun tak tanah rok tawa kemeh tamu suko di pok kumu yo bisa puena nak kutai nater kemeh cia di itang alang na. Dapat kulo temu sama-sama nang kemen kepio, dapat kulo kumo pesilat terahmi maka warga kemen apio, dapat kili maka kumo. Wah syukur alhamdulillah maka tu batin dia mucikem mucap nak iba nak lem nak kau kemen yo maku tay kumo pio pada beliau kemen bi semua atap teping jawat bi temu kulo ke ada kelipak jawat si panas temu nang dia bi dapat tak dia mungkin kulo bi ada tawian. Namun kami atas nama keluarga loy, kunai Bapak Herman Hanto, kunai
Merasi dio de mucho terima kasih atas astano aro tano pasuko atas neko keme pada playo mai kuto iku mupio nano da cokla si aro bae da ada suku na kulo ulasna ibu magamina na belakang ulasna binamon ai mano kumu kunai ku wa kunai merasi owa de au mungkin bidau kulo ta tebo ku bimnat tanga oi ku sembang ta bidau kulo mengali kau bidau kulo temte te nyambon dia buana mungkin nak lem mano kumu mungkin nya terus kalau nyemen kung kalau terasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rajo. Nih Rajo, nih ada siri adat, adat caro kita di bawah Kropi Pinang. Yang mana siri adat ini pada hari agi hari ini menghadap kepada Rajo. Oleh karena ada beberapa hal yang akan disampaikan. Namun sebelumnya, tolong terima terlebih dahulu siri adat. Terima kasih kepada Ketua Batin yang mewakili dari Kabupaten Musirawas. Siri adat sudah saya terima dan sudah saya suka. Selanjutnya jika ada yang ingin disampaikan, saya persilakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Syukur alhamdulillah kepada Rajo mana siri adat telah diterima. Siri ini ada seorang siri dari Musirawas atas nama keluarga besar daripada Pak Hermanto yang mana pada pagi ini menghadap kepada Rajo. Oleh karena saya ini akan menghadap selaku yang dituakan di keluarga besar Bapak Ansori. Namun akan permisi minta izin terlebih dahulu kepada Rajo. Seandainya Rajo mengizinkan, mungkin saya langsung menghadap selaku tua di sini. Sekiranya mungkin ada masa yang ditunggu, mungkin kita sama-sama menunggu. Nah itulah cerita kepada Rajo. Baiklah, kepada Ketua Batin yang mewakili dari Kabupaten Musirawas, saya persilakan dan saya izinkan untuk memimpin acara kepada Ketua BMA yang berada di Desa Kampung Baru, saya persilakan dan saya izinkan. Selanjutnya acara saya serahkan kepada Ketua Batin di kedua belah pihak. Saya izinkan. Syukur alhamdulillah Raja telah izin. Mungkin saya langsung menghadap Ketua di sini. Mungkin saya akan kembali. Saya ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stabik mengetuai yo stabik puluh mengetuai dina tio. Nadio kuna kuat dan nanos sembek memperawai dia bipa sembek puluh kudu kudu menyung. Nadio ada ibu nadat ada cao tenak gue ni pinang. Ibu nadat iol kep ke percik ni. Nadia sokok tua mengetuai aku ucap na ibu ibu nadat yo kumbit mimo habis nubang kumu kuloh. Na ibu nio ada bah selaku tenuai kuna dituai kuna mirasi oleh Bapak Hermanto dia pada beliau menghadap kumo ketua inapio naib de bulan de biayun de minggu de bisipen de bilai de biciga de jam kulo de bilalau nadio antaro keluarga loy Bapak Ahmadi Ansori dan Bapak Hermanto sepakat untuk melaksanakan pada beliau bilai baik belum tua lebih sepakat melaksanakan ijab kabul anaknya naib ibarat kemeyo istilahnya dia yo tempat janyoi dia. Au, dia calon pengantin ke ion anak kami bin dapat. Dia calon pengantin nadi nadi. Mungkin siap lu mungkin si salia igai. Dia ukuyo lah sumber calon pengantin untuk melaksanakan ijab kabulnya. Terima kasih maka aku mau tebatin. Dipa, pada aku mau nano itu bersepakat bulan sudah minggu di lalu di bila bisikai bahwa beliau bila baik belum tua dan antara Bapak Ansori Maga Hermanto yang meladekan asungnya tahu atau pernikahan anaknya. Ulas aku mau bisa meriak dengan oh kuluku mengucap bismillahirrahmanirrahim sanahan kumu kutmimau. Nah hei jebah calon katen dia aku bisa meriak dia ada kulo ni para pada nak lemadat nak dari ketuai ulak karena dia umat dua ilah jejedo dia ada kulo supaya ingin nak ada ada kulo putung cat peket daun cat lipat monok cat dikup dan kulo ada di lain-lain dia yo tanwaro nak lem pelaksanaan pelaksanaan ijab kabul anak gue yo be
Dio kata-kata nenio. Aku selaku tenue kune Bapak Hermanto, kune Mirasi, dio kulo semrea magakumu mo selaku alu ketua nak pio. Terima kasih kulo na ada kulo pengiing na na pada kumu yang na berupa bahan mati ada na ada kulo putung ada kulo tena mono atau blas blas kemudian kulo ada dukuli oleh-oleh di layana ada kulo ku temimo tena ada tambah na na lemo kulo na ulak kerana nak biaya sepakatan dan Ansori Ahmadnya lak melaksanakan peresmian pernikahan anaknya apa do kelman be ada acara kenduri momen hari H kemudian ukulo maga kumo selayo di rapek kuna musirawas yo dapat hadir nak acara peresmiannya. Dapat. Aje pada tu batin mungkin dia be awi pada kemunan ada kulo acara kelanjutan dalam proses jab kabul dan ada peresmian dan insyaallah memang kami keluarga besar dari Mirasi mungkin dapat hadir untuk pelaksanaan peresmian. Nah dia tu batin dia mungkin asyik cik keluar ada kecik jalan dia cik keluar ada keluar ramak dia lah senapi dia namun dia be ukuf kina dia ulak karno calon pengantin dia be sendirak kumuka kumu mina tolong kumu sembrak maga pengurus KUA ataupun perangkat agama desa Kampung Baru untuk melaksanakan ijab kabulnya. Namun sebelumnya itu sama-sama berdoa kinai-kinai itu syakulu wadah dibu'l-dibu'na itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbah Alamin. Nah dia ibn lah belakang belakang muku kukulat nemot lebih aku ang nuku minai maaf maka Tuhan nuku minai ampun dia hukum ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baik nak ambil sini wei. Wei, sini wei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Saibul Hajan, Bapak Ahmad Ansari beserta ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Desa Kampung Baru beserta jajarannya yang saya hormati, Bapak Ketua Adat Desa Kampung Baru beserta rekan-rekannya yang saya hormati, Bapak Ketua BPD Desa Kampung Baru beserta jajarannya yang saya hormati, kepada segenap rekan-rekan perangkat agama Desa Kampung Baru yang saya hormati. Selanjutnya sesepuh, pinisepuh, serdi pandai alim ulama Desa Kampung Baru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang tak tertinggalkan yaitu calon besan, Bapak beserta Ibu sekaligus kepada para Bapak Ibu pengomyong calon temanten lelaki yang berasal dari Mirasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang. Semoga kesemuanya ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak beserta Ibu sekalian yang saya hormati, untuk sekian kalinya dengan tidak ada rasa bosannya mari kita selalu memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberi kesehatan dan iman kepada kita sekalian sekaligus kesempatan pada pagi menjelang siang ini
pada saat ini kita dapat bertatap muka dalam acara akan menyaksikan atau berjalannya ijab kabul atau pernikahan antara putra putri berdua ini. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, insyaallah kepada umat-umatnya yang di akhir zaman ini. Para bapak hadirin sekalian beserta ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kami perangkat agama desa Kampung Baru akan melaksanakan yaitu acara yang sakral pada pagi hari ini, yaitu untuk melaksanakan ijab kabul atau pernikahan antara kedua putra putri kedua belah pihak ini. Beberapa rangkaian acara yang telah kami susun atau akan dilaksanakan. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita buka acara tersebut dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama sudah sama-sama kita buka dan kita laksanakan. Mari kita menginjak acara yang kedua atau acara yang berikutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi yang mana di sini akan dibacakan oleh Bapak Ahmad Yani. Kepada Bapak Ahmad Yani kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi zalika la ayatin lil
Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Yani yang telah membacakan kitab suci Al-Qur'annya. Semoga beliau membaca dan kita yang mendengarkan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak beserta ibu sekalian yang saya hormati, sebelum acara ini kita laksanakan, maka sebagai saksi ini ada permohonan dari keluarga besar Bapak Selamat Ansori, Ahmad Ansori, yaitu kedua saksi ini diadakan dari kedua belah calon mempelai. Maka dengan ini kepada kedua saksi tersebut kami persilahkan untuk duduk di kursi yang telah disediakan ini. Jadi saksi yang satu atau yang pertama itu Bapak Suharyanto, alamat Dusun 1 Sandarkarya Purwodadi. Untuk selanjutnya saksi yang kedua yaitu nama Bapak Aman Anam Khoiriyah. Ini sebagai saksi yang kedua untuk menyaksikan jalannya pernikahan atau ijab kabul, Pak ya. Ya. Alamatnya ora sat abajane lah kok kesuwen malahan. Para bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, untuk acara-acara tertib acara pada hari ini, jalannya ijab kabul atau pernikahan, acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan kitab suci Al-Quran, dan acara selanjutnya pemeriksaan data ulang, dan selanjutnya khutbah nikah, setelah itu ijab kabul atau pernikahan pada pagi hari menjelang siang ini. Untuk pemeriksaan data ulang tersebut, ya kami mulai dari calon mempelai laki-laki atau calon mempelai pria. Nama lengkap Hendra Febriansah. Enggak salah, nanti kalau salah tolong dibenahi di kantor urusan agama. Seandainya nanti salah, ada yang salah hurufnya. Tempat tanggal lahir yaitu Sadarkarya, 27 Februari 1995. Nomor induk atau NIK yaitu tercantum di sini 16051312029500004. Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wira swasta, dan selanjutnya alamat tempat tanggal, tempat tinggal Desa Sadarkarya, Kecamatan Purwodadi. Enggak salah kan? Alhamdulillah. Dan selanjutnya orang tua kalian di sini namanya adalah Hermanto. Bapak Hermanto, Pak. Nggih. Bapak Hermanto, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 10 Januari 1974. Tempat tinggal lahir Pagar Alam, 10 Januari 1974. Keluarga negara Indonesia, agama Islam sama dengan saya, pekerjaan tani, pekerjaan kebun sama dengan saya. Maka alamat tempat tinggal Desa Sadarkarya tidak sama dengan saya. Selanjutnya orang tua ibu kandung, ibu kandung Bu. Alhamdulillah ini namanya ibu kandungnya yang bernama Betty Hevieni. Tempat dan tanggal lahir
Musirawah 22 Juni 1974. Warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, dan alamat tempat tinggal Desa Sadar Karya. Benar Bu? Kalau salah nanti minta tolong dikonfirmasikan lagi Bu ya. Insya Allah dalam pemeriksaan data ini, ya insya Allah mudah-mudahan gak salah lagi. Sudah Pak, lengkap. Selanjutnya pemeriksaan data ulang, yaitu dari calon mempelai wanita. Calon mempelai wanita, yaitu calon istri, yang bernama satu Dita Pratiwi. Alhamdulillah, ini singkat saja Pratiwi, enggak salah. Tepat tanggal lahir Curup 16 Agustus 1996. Keluarga negara Indonesia, agama Islam, wira swasta, pendidikan akhir kepanjangan, alamat tempat tinggal Desa Kampung Baru, Kecamatan Sepuluh Rejang, saya sudah tahu. Orang tua ayah kandung ini sudah sehari-harian saya kenal, dan ibu kandung sudah saya kenal sehari-harian. Tidak perlu panjang-panjang untuk pemeriksaan data ulang tersebut. Ya kalau nanti ada yang salah minta tolong dikonfirmasikan dan dilanjutkan di KUA. Dan selanjutnya setelah pemeriksaan data ulang ini ada pertanyaan. Pertanyaan ini saya kira ya enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek, sedang-sedang saja. Bahkan saya sudah memastikan bisa menjawabnya. Tidak mungkin tidak bisa menjawabnya. Yang pertama, siapa calon istri kalian, Indra? Dita Pratiwi. Dita Pratiwi. Enggak salah. Insya Allah nanti di waktu ijab kabul kamu enggak keliru. Nah ini makanya saya tanyakan. Tapi kalau enggak pas nanti waktu ijab kabul kamu ya keberikukan loh. Ayo. Sudah itu kalian mau nikah dengan Dita Pratiwi itu berdasarkan bujuk rayuan orang tua atau rekan atau kawan atau orang lain atau kehendak sendiri? Orang tua sama kehendak sendiri. Yang jelas kehendak sendiri. Sudah itu? Dita, siapa calon nama suami kalian? Hendra Febriansah. Hendra Febriansah. Oh, berarti sudah kenal lama ini. Namanya enggak lupa sudah. Alhamdulillah nama tersebut terkenan di hati dari awal hingga akhir hayatnya nanti. Insya Allah. Kalian mau nikah dengan Hendra? Ini kehendak sendiri atau dapat bujukan dari kedua orang tua? Kemauan sendiri. Soalnya kalau kemauan sendiri atau kehendak sendiri itu insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kedua orang tua kalian meridhoinya. Apa tanda-tanda kedua orang tua kalian meridhoinya atau merestuinya ini berdasarkan kedua orang tua kalian ada di samping kalian. Ini tanda-tanda kamu atau kalian mendapat restu dari kedua orang tua. Satu lagi yang saya tanyakan, Hendra, kalian mau menikah hari ini pernikahan yang keberapa? Pertama Pak, dan terakhir. Pertama dan yang terakhir. Para bapak ibu sekalian, mari sama-sama kita saksikan pernikahan yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini, yaitu Hendra dan Dita ini pernikahan yang pertama dan yang terakhir. Insya Allah para bapak ibu sekalian, sama-sama kita saksikan ajalah pernikahan pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya untuk mas kawinnya apa? 5 gram emas dan uang Rp181.221. Sudah lama kalian ngapalnya? Iya Pak. Ya, alhamdulillah. Ini minta tolong kepada kedua saksi ini Pak ya. Ini nampaknya ringan tapi agak sulit. Yang mempertanggungjawabkan ini adalah kedua saksi.
Jadi karena mas kawannya atau maharnya ini, ya saya rasa ini di luar kebiasaan. Menurut saya ini di luar kebiasaan, karena kalau saya sendiri tidak mampu mengucapkan yang rupiahnya tadi. Insya Allah kesemuanya ini nanti dapat berjalan lancar tanpa mendapat halangan suatu apapun. Yang terakhir, Dita, setelah pernikahan atau ijab kabul nanti, minta dibacakan sesa tali enggak? Iya. Iya, minta dibacakan. Iya. Ya. Calon suami bersedia untuk membacanya? Bersedia. Alhamdulillah. Nah, para bapak ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah pemeriksaan daya ulang pada pagi hari ini. Dan mari kita menginjak acara selanjutnya, yaitu khutbah nikah, yang mana akan dibacakan oleh Bapak Khatib, yaitu Bapak Ahmad Tamsir. Kepada Bapak Ahmad Tamsir, kami persilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'ubiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq li yuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa ba'du, fa inna Allah ta'ala ahala nikah wa nadaba ilaihi wa harama syifaha wa ada alaih. Wa qala ta'ala wa la taqrabu zina inna kana fahishata wa sabila. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin serta kedua mempelai yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita dapat menyaksikan jalannya upacara pernikahan saudara Hendra Febriansah dengan saudari Dika Pratiwi yang sebentar lagi akan melaksanakan ijab kabulnya. Di sini kami sampaikan khutbah secara singkat saja. Intinya kami mengingatkan apabila nanti kalian setelah mengucapkan ijab kabul, maka disaksikan oleh kedua orang saksi, dan intinya kita semua para hadirin adalah semuanya menjadi saksi pernikahan kalian berdua. Maka setelah kalian mengucapkan ijab kabul, nanti kalian resmi menjadi pasangan suami istri yang sah, sah menurut hukum agama, baik pun secara administrasi negara. Maka di sini kalian nanti akan mempunyai tanggung jawab bersama. Suami bertanggung jawab terhadap keluarga dan istri bertanggung jawab untuk dalam rumah tangga. Maka diperlukan kalian kerjasama, saling bantu satu sama lain demi terwujudnya rumah tangga yang ideal, damai dan aman. Dan terakhir, kami doakan semoga pernikahan ini nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah lazim li wa lakum wa li sya'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Para bapak peserta ibu sekalian, perlu diketahui adalah wali untuk menikahkan pada putra-putri ini adalah wali nisab, yaitu ayah kandung saudara dari Gita. Kami persilahkan sebelum acara ini dilaksanakan untuk baca istighfar dan syahadat kepada kalian berdua, juga kepada walinya. Kami persilahkan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha. Alladzi la ilaha. Ha illa. Ha illa. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Uzikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai Hendra Febriansyah, saya nikahkan anak kandungku Dita Pratiwi kepadamu dengan mas kawinnya emas 5 gram dan uang Rp181.221 dibayar tunai. Saya terima nikah Dita Pratiwi binti Ansor Asmadi dengan mas kawinnya 5 gram emas dan uang Rp181.221 dibayar tunai. Sah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan aminan hamdan syakirin hamdan ya mahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim adimi sulthani. Allahumma qbil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma na'udzu bika min adabil qabri wa min adhabin nar wa min syarri man fitnatil mahya wal mamati wa fitnat masjid dajjal. Allahumma ali bainahuma qatta adam wa hawa wa ali bainahuma qatta hindra wa gita wa ali bainahuma qatta yusuf wa zulaiha wa ali bainahuma qatta ibrahim wa sara. Allahumma ali bainahuma qatta nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatijal kubra. Allahumma anjil rahmatan wa maghfiratan alaihima. Allahumma anjil rahmatan wa maghfiratan alaihima. Allahumma anjil rahmatan wa maghfiratan alaihima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il khali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahiruna biha min jami'il syayyat wa tarpauna biha indakal ad-darajat wa tubalighuna bisalwayati min jami'il kharati fil hayati wa abadal mamat. Rabbana ghafirana wa lihwanina lazina sabakuna bil iman wa la tajalna fi kulubina ghilani lazina amanu rabbana innaka ra'uf rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fiyatan fil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alayna fi shahrat al-maut najatan min an-nar wa al-afan dal ishab. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siro Taklik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 18 Desember 2021, saya Hendra Febriansyah bin Hermanto berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Dita Pratiwi binti Ansor Atsmadi dengan baik, mu'asyarah bil ma'ruf, menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan siro taklid sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, menyakiti badan dan jasmani istri saya, atau membiarkan atau tidak peduli istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.
Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwan tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Rejang Lebong, 18 Desember 21, Hendra Febriansa. Pada saat ini, beberapa detik atau menit yang lalu, kalian telah menjalankan ijab kabul atau pernikahan. Berarti dengan adanya kesaksian sedemikian banyak orang dan saksi utama kedua orang, maka sahlah kalian menjadi suami istri pada saat ini. Dan sah menurut
peraturan agama Islam dan sah juga menurut perundang-undangan di negara kita, negara Indonesia. Kami berdoa semoga kalian berdua di dalam menjalani hidup rumah tangga, bertara rumah tangga, semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, utamanya ridho kepada kedua orang tuanya. Semoga kalian berbahagia di dalam arung bahtera rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah acara pernikahan atau ijab kabul yang sama-sama kita laksanakan dan sama-sama disaksikan oleh para bapak ibu sekalian pada pagi hari menjelang siang ini. Sudah berang tentu dalam saya menyampaikan atau melaksanakan tugas tersebut mendapat mandat dari penghulu KUA Kecamatan Seburjang. Banyak kehilapan, kurang tersun dan kurang terarah dalam saya melaksanakan acara tersebut. Kami sebagai perangkat agama Desa Kampung Maru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara ini dengan baca lafadz alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salawatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salawatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasul. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Wonten ngarsanipun para sesepuh, pinisepuh, adi sepuh, para pepunden ingkang tansah kinabekten. Wonten ngarsanipun para alim ulama ingkang tansah nyanding kitab suci wayuning ilahi, ngudi kasampurnaning agesang ingkang tansah kawula bekteni. Wonten ngasanipun para nayakaning praja ingkang hambek adil para marta ingkang kawula hormati. Wonten ngasanipun para bapak soho ibu ingkang lebdo ing pono, monggo kawula dherekaken sesarengan muji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung, ingkang tansah paring mapinten-pinten karahmatan soho kanikmatan dumateng kula panjenengan sami. Kanthi yektos wonten ing titi wanci punika kula panjenengan sami saged makempal wonten ing pidalemipun Bapa Anshor Ahmadi sekeluarga kanthi nir ing sambe kala. Selawat saha salam mugi tansah kunjuk junjungan kula panjenengan sami Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi kula panjenengan sami ngadhah-adhahaken selawat dumateng panjenenganipun Nabi Agung ing samangke kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Para lawuh ingkang tansah kinurmatan,
Nyuwun agunging sih samudra pangaksami, bilih kula kumawantun ngadeg jejeg minggah tratak ngungkuli panjenengan sami. Anenggih namung awrat mundi dawuhipun Bapa Ansor Ahmadi Sarimbit soho keluarga wonten ing ri kalenggahan punika kula sarencang ingkang makempal wonten ing paguyuban panggih penganten Curup utawi P3C kadawuhan beberaken adicara panggih penganten. Pramila dumateng para sesepuh, pinisepuh, adisepuh, kawula nyuwun doa restu. Mugi-mugi anggen kula sakonco angayai jejibahan punika nir ing sambi kala. Dumateng para rawuh sadaya, monggo kula aturi lenggah kanthi mardi mardika. Angestreni adicara punika wiwit purwa madya lan usananipun. Wondene ingkang asamangke jejibahan nglantaraken adicara punika nggih punika ingkang sepindah ingkang badhe mawedhar sabda panjenipun Bapa F.X. Suprastio. Wondene ingkang badhe candra wiwaha panjenipun Bapa Teguh Nasib Irianto. Cucuk lampah panjenipun Bapa Sugianto saha Bapa Sunarto. Wondene ingkang ngracik ubo rampe panjenipun Bapa Toto lan Bapa Supriyanto. Mekaten para rawuh ingkang dahat kinumartan. Menggah ingkang badhe angayahi jejibahan ri kalenggahan punika. Sepindah malih kula aturi lenggah kanthi mardi mardika. Monggo angestreni adicara ri kalenggahan punika. Matur nuwun kawula weri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun inggih menika candra wiwaha ingkang dipun selirani panjenenganipun Bapa Teguh Nasib Irianto. Kasumanggaaken. Doto pitono anenggih pundi ingkang kaeka adi dosa purwa eka marang sawiji 10 para kawitan nenggih satunggaling wisma ingkang minangka bubukaning kondo sanadyan kata wisma bebasan sewu tan jangkep sedosa satu setengah ketiga nadyan kata wismo pangi cakit panti kinupit adu pager tunggal palatarani parantini wonten kadi wismo yang kami nongko sasono pahargian ing titi wanci aribuniko kapuraning wisma pawiwahan rining goe dining renenggan janur kuning sinanggo miang pisang rojo cengkir gading tebu gulung
parisawuli sekar sartowo ing kapos ron opo-opo suketalang-alang miwah roing kaluwi ron waringin sak renceipun ingkang minangka wasita sinandhi mimbuh amilani sasana pawiwahan ingkang rinengga renggang pinajang janur kuning tegese cahya ingkang saekting cahya nuninggih saektining cahya ingkang mijil saking yang suksma Gusti ingkang murbeng rat ing pangajab risang pengantin sarimbit mugya tansah pikantuk lan nuhoni cahyaning suksma ingkang awujud mewarah satemah saged nuhoni nindaken dawuhing Gusti miturut agami-agami ngaji parisawuling ngemung sat-sat senandi menggeri sang pengantin sarimbit mugya tansah kecakpan ing boga sarta nulat patak tumindaing pantun katanem satunggal tusawuli risang pengantin saged andheder kasaenan males buti rahayu enggal pinaringan putra minangka rengganing Bali Wisma sang soyo sepuh sang soyo tumungkul datan sesongarang tuin tansah asuh dumateng sesamaning dumadi sekar sartowo ing kapas sekar minangka tansah dadya pepinginaning manungsa migiri sang pengantin sarimbit anggenira bebrayan sayekti dados pepinginaning brayat sanes awit gesangipun tentrem ayem manggih kamulyan tuwin kabegjan kapas minangka sarana pandemaning busana tegese mugi sang pengantin kekalih saged tansah kecakepan ing wastra menawi kagerba kaliyan renggan parisawuli tuwin wae ing kapas mratelaken pasangan muri risang pengantin saged tansah kecakepan mugia mugia miwah wastra ron apa-apa saha suketalang-alang asung pralampita tumapaking karya pawahan punika wiwit purwa madya tumungking wasana saged lumampah kanthi rancak boten wonten alangan satunggal punapa temah mulya manggih raharja ron kalwe sohoro ing waringin kanthi pangajab gesangipun risang pengantin sekalian pinaringan kaluwihan nuninggih kaluwihan boga swastra sarta wibawa satemah saged lumebel murakabi tangga tepali kadang sentono pawang mitra waringin nggih satunggaling mandira ingkang rangipun ngrembuyung saged minangka pangebing ingkang samya gejawahan saha kabenteran risang pengantin kekalih saged dados pangayomaning tiyang sanes sasamaning dumadi langkung-langkung pangayomaning para kadang katiyan sedherek sopo mitra ring waringin iki ngracinani risang pengantin
saged anggayuh pepenginaniro. Budi utamaning ingkang sinatrio tangka diluhuring budi risang pangkugati. Satu hudriyaki ingkang luhur kawibawane jembar pocapane. Bebasan suket godong dadi kadang nyentuman diro kang adoh samyo mentelung kang cerak samo amentium. Ingkang adoh dadi sana ingkang cerak sang soyo semana. Milo datahang gunaken bilih wanci punika para tamu sampun ngamblabar angebegi sasana pahargyan. Samyo sembodo ing sinidya. Thank you.
kehormatan dumateng Bapak Ancor Amati miwa Ibu Sri Linda Andreani. Bonang pisang ayu sirayu kacaosaken dumateng Ibu Sri Linda Andreani. Menampi putra pinang penganten, nenggeh.
Sugianto Mirwa Adimas Sugianto Pramilo Kaulo Sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun. Kula minangka sulih Bapak Hermanto ngarsanipun Bapak Amsor Ahmadi Sarimbit. Ing istrenan para sepuh saha para tamu kakung miwah putri. Nuwun Bapak Amsor Ahmadi kekalih pengantin jalu ingkang sampun dipun dahupaken rikala dinten Sabtu 18 Desember 2021 sampun larem sautawis ing dalem atmorejan sawetawis dinten sampun ngantos adamel kapanging keluarga Danudirjan ing titiwanci punika kula kadhawuhan dening Bapak Hermanto nyowanaken pengantin jalu ing ombyongan sawetawis kadang keluarga kula titipaken anak kula kekalih ing panjenengan kula wentah suka pawulang amrih kekalih sami cekap pasanganipun kangge mangku bali wisma saperenging keluarga. Sumangga pengantin jalu kula atrak ing asta panjenengan kekalih. Kirang trapsila anggen kula sowan sakonco mugi keparenga luberaken samudraning pangsama. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan. Para kadang sentono saking pengantin kakung ingkang sampun lebda ing karya. Puja puji syukur mugi katur dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Dene panjenengan sak rumbungan sami winantu ing karahayon. Rawuh wonten ing pidalem kula ing mriki. Kula ingkang kecipah sulih atur panjenengan Bopo Amsor Ahmadi Sarimbit lan keluarga ageng aturaken sugeng rawuh saha salam taklim panjenengan sampun kula tampi dawah sami-sami. Sekawit sedaya sampun prapto satoto pramila putra pinanganten jalu kula tampi kanthi renamanging penggalih. Selajengipun monggo sesarengan mahargya anggenipun winisuda pengantin kekalih ing adicara mirugan. Mawantu-wantu panyuwun kawula panjenengan sak keluarga saha brayat agung kepareng angastreni adicara punika dumugi paripurnaning adicara pekasing atur ing mbok bilih anggen kula nampi rawuh paduka kirang nuju prana ing penggalih kula pun agung ing sih samudra pangaksami. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Purno nggen yo serati nampi. Putra pinang penganten Bapak Ibu.
pun ninggennyo angran podo pian bagus ngrangge atanira biayu engkeng kekitar anu bengi garwanira yasa pager ayu amri sampun ngantos wonten pawestanas engkeng arsa ganggam mring rakan Wastemukeng mungkin ingkang tinedya putra pinang penganten kekalih kapangku dening abot sing di Pak Ramaniro abote padha wae adicara menika nggih adicara bobot timbang sarajengipun putra pinang penganten arsa kalenggahaken pinang penganten wis lenggah satoto arsa ngadhumateng ingkang garwa wujude kacar kucur nggih beras kawak, dele kawak, jagung kawak, miwah, arta picis receh, ingkang minangka sarana kangge gesang bebrayan. Wis paripurna nggennya dani adicara kacar kucur sigra kapasaraken dumateng ingkang ibu
kang wis ana ing rewigen. Kacar kucur putra pinang penganten arso dahar walimahan dahar waliman kanti dulang dulang kebak resok roso terus no asik. Kaping Caswito penyanyipun Bapak Ancor Amadiwa Ibu Sri Linda Anggrani Arso ngelarapaken Bonang Besan inggih Bapak Hermanto Miwa Ibu Betty Hebiani pangacarane lenggah Bebesanan putra pinang penganten sarimbit arso nguswa podo katitik wos ngelorot ponang janelo kanti Mengembang tinggi
kunjung asto manembah. Nyadon iti panestu putra kekan ledyo boyo sura sesuwun nugrahaning Yang Widi labuhkan tika mulya atuh Oh
wondene ponang dekan ingkang pungkasan kagem putra pinang penganten Sarimbit Dyahayu Dita Pratiwi AMDHK Niwah Dian Bagus Indra Febriansah Eskom. Sawusnya sami nunjuk ponang dekan sedaya guayaniro katinga sumringah seger warasan ring sanubaring mekaten para rawuh baparing adicara panggih kanthi pinungkasan ngunjuk toya degan menawi wonten atur kawula ingkang kirang nuju prana kawula sarencang namung nyuwun agunging sih samudra pangaksama mawantu salajengipun kawula sumanggaken dumateng adicara utama. Matur suwun. Thank you.
memasak nasi menjadi bubur. Kalau tak jadi apa rasanya tulang menangis di dalam kubur. Suasana hatiku sedang berduka gara-gara cintaku diputus dia. Sudah janji menikah hari Selasa, tapi kini kasihku berpindah cinta. Malu hatiku masih dapat kutahan, tapi namaku jadi omongan orang. Lebih baik ku gali kubur yang dalam agar tak mati layak tanpa Tapi kini kasihku berpindah cinta.
baik, itulah tadi satu tembang untuk mengawali acara kita selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kami mohon kesediaan dari paguyuban P3C Curug. Oh, masih. Oke. Ibu Sri Rusmawati dari Kalipadang. Baik, untuk Bapak Ibu yang sedang menikmati makan sorenya, kami ucapkan selamat menikmati. Kamu yang aku butuhkan untuk jadi teman hidupku. Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Diam-diam aku memandangi wajahnya. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman hidupku.